up guys, welcome back with me. And ya, ini hari Minggu. And we are here. Ya, maksud gua hari Minggu itu adalah, ya biasa, gua sendiri lagi yang baru beres acaranya. Karena yang lain ya masih pada acara keluarga. Ya, ini hari Minggu. Kita mau bahas seperti biasa, yaitu adalah apa namanya, gua sampai lupa. Need formatting to be something. Ya, tapi yang mau kita bahas untuk hari ini mungkin bukan mobil kita, karena ini sedikit berbeda dengan episode-episode minggu lalu sebelumnya, formatting to be something. Ya, yaitu hari ini kita mau bahas mobil si, iya, si kuning balik lagi ke sini. Yang belum nonton videonya boleh tonton dulu, ada di sebelah kanan atas komputer kalian. Dan bagi kalian yang belum follow Instagram kita, ada 5, boleh di follow dulu. Ada Instagram yang pertama dari Art atau Konsep, ada Art Industry, ada Art Garage and Store, ada Art Premium, dan yang terakhir adalah Art.Cyber. Dimana itu bodikit-bodikit kita ada di sana. Ya, jadi ini si kuning balik lagi, dia ada project lagi. Nanti kita akan bahas formatting to be something mobil ini ya. Jadi dulunya kayak apa, sampai sekarang kayak apa. Jadi ini kita mau bahas, mau ngapain dulu sih ini mobil di sini balik lagi. Ya, ini mobil dari si Ferizal. Ya, si kuning Ferizal balik lagi ke sini. Dan ya, ada sesuatu yang udah dilepas dari mobil ini. Yes. Nah, ini udah dilepas. Apa ini? Ya, ini adalah, ini sebelah mana ya? Di sini gitu. Nah, kebalik. Goblok. Ya, pokoknya ini adalah tambahan add-on untuk body kit belakangnya. Nah, harusnya seperti ini. Yes, harusnya seperti ini. Cuman sekarang udah dilepas sama dia. Cuman ini kalau mau tinggal di sealer aja, tempel lagi kalau buat kontes. Nah, tapi ya, dia udah gak butuh ini lagi. Tetap aja. Karena dia tujuan memakai itu untuk mengincar nempel tanah di body kitnya. Tapi sebelumnya dia pakai 18, ternyata ya dia mau ngalah di peleknya. Dia mau turunin spek pelek jadi ring 17. Jadi dia udah nggak butuh itu lagi. Jadi misi kita sekarang dengan mobil ini adalah gimana caranya pakai ring 17, pakai bumper standar ditambah head-on biar bisa nempel tanah. Dan peleknya apa? Nah, ini dia peleknya, bukan yang ini ya. Bukan yang itu ya, bukan master ya. Ini dia pakai OZ ring 17. Nah, dia nanti pakai pelek ini. Cuman ini lagi ada project dulu sebentar. Ini harus dibubut, bukan wood PCD, tapi bubut inoknya. Jadi ya, si ini ya mentok. Saksikan aja videonya, tungguin, stay tune terus. Pokoknya nanti akan kita bahas ini. Cuman ini karena berhubung ini hari Minggu, waktunya kita formatting to be something. Oke, okay? Jadi untuk speknya kita kembali remender lagi. Ini pakai ersas 2 titik. Dan ini fender udah habis ya. Fender udah habis. Jadi gimana caranya ini pakai ring 17 bisa sedikit ya nempel ke sana. Jadi misi kita untuk mobil Ferizal kali ini adalah itu. Lalu bagi kalian yang penasaran, mobil ini dulunya kayak apa sih? Atau sekarang bagaimana? Dan ini dia, from nothing to be something, Honda Civic FD Ferizal. Thank you.
jadi mungkin itu untuk episode kali ini tentang mobil Ferizal Permanent Do Something-nya dan project-nya apa. Udah kita sampaikan ke kalian semua. Ya ini maaf, ini syuting sendiri, jadi gue gak bisa makannya karena pegangnya ribet pasti. Jadi ya kita tetap sempat-sempatkan untuk kalian semua upload di hari Minggu ini. Ya so, today topic itu dulu aja. Ya ini gue gak mau banyak terlalu banyak kebocoran projectnya karena nanti kalian bisa lihat langsung aja prosesnya gimana, perakitannya gimana, pokoknya nanti gue masukin buat kalian semua. Jangan lupa gue minta lagi kalian untuk follow di Instagram kita. Tadi yang gue udah sebut ada Art Concept, Presentasi Art Skate Sensor, Art Premium, dan Art Cyber. Dan coba di subscribe juga channel kita, jadi kalian jangan tinggalkan project dari si kuning ini. Ya mungkin segitu aja dari kita. Thank you for watching, don't forget to like, subscribe, comment, and see you in the next video.